wondering why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until. Hai, assalamualaikum. Kembali lagi dengan rutinitas aku hari ini ya teman-teman. Bagaimana nih, apa kabar kalian? Semoga selalu sehat, murah rezekinya, dan bahagia selalu ya. Dan mohon maaf ya untuk vlog atau video YouTube aku ini, lama banget aku gak muncul ya, karena aku lagi tahap dan proses renovasi toilet dan kamar mandi ya teman-teman. Jadi aku rempong banget sih, jadi aku belum gak ada stok video. Jadi ini kemarin itu sudah aku ini ya repost gitu ya videonya, tapi aku belum sempet untuk mengeditnya karena aku masih banyak yang harus aku kerjakan. Oke, langsung aja, ini aku lagi mau mengemas ini ya daerah dapur dulu karena pak tukangnya sudah selesai bekerja ini kurang lebih sekitar 2 minggu lebih gitu ya. Mereka ini membuat toilet, terus kamar mandi, dan besarin kamar si abang. Dan ini lanjut aja, aku akan membersihkan mesin cuci aku yang sudah terkena debu itu. Masya Allah, banyak banget ya teman-teman. Karena kalau udah membobok dinding itu, Masya Allah, debunya kemana-mana. Kalau kalian yang mengerti dengan keadaan ini, Masya Allah banget lah ya kalau udah renovasi ini. Oke, mohon maaf banget ya, ini pak suami lagi nggak pakai baju. Dia nggak tahu kalau aku lagi ini ambil videonya di sini. Dan ini aku lagi bersihkan mesin cuci, mau aku buang-buang aja debunya dan mau aku lap pakai lap basah gitu ya teman-teman. Oke, dan ini aku lanjut lagi, aku mau bongkarin paket ini. Paketnya water heater, jadi kesampaian juga aku mempunyai water heater teman-teman. Masya Allah banget ya, ini aku pesannya lewat online karena aku udah cek di sekitaran Pontianak itu sekitar 2 juta lebih. Kalau di online ini sekitar 1.500.000 ya, kemarin udah sama ongkir. Masya Allah, itu murah banget kan ya. Ya udah deh, dan ini pas kami bongkar ini paketannya, ternyata antara selang water heater dengan selang yang dipasangkan pak tukang itu kebalik. Jadi ya udah deh, nggak apa-apa. Sayangnya itu showernya nggak bisa keluar mode suhunya gitu teman-teman. Nanti deh aku tunjukkan ke kalian ya. Untuk showernya itu lumayan juga sih, aku belinya sekitar 1.500.000 dan aku pilihannya itu yang ada suhunya gitu ya teman-teman, jadi bisa dilihat dari suhunya. Tapi karena kebalik ininya, selangnya, jadi ya udah deh nggak bisa dipakai sama sekali. Dan ini lanjut aja, ini aku lagi ngecek water heaternya dan alhamdulillah itu aman sama sekali, nggak ada cacat ya dari pengirimannya itu teman-teman. Masya Allah, bagus sih ini ya, alhamdulillah. Dan ini aku belinya yang ukuran 10 liter gitu ya teman-teman. Nanti linknya aku share deh ya di Instagram aku, di bio ya. Dan lanjut lagi, ini aku lagi membuka ini ya penghisap bau gitu untuk di toilet dan kamar mandi aku nanti. Ini aku belinya itu merek Sky gitu ya teman-teman, warna putih juga, karena pas kebetulan aja sih ini warna putih semua. Untuk lantai maksudnya tuh keramik aku, dinding dan lantainya itu aku beli yang model terasso gitu ya teman-teman. Masya Allah, dan alhamdulillahnya itu sudah ada dijual di toko-toko keramik di Pontianak. Dan ini dia penghisap bau
dan water heaternya masya Allah ini cantik banget, aku suka deh. Untuk merek water heaternya aku pilih yang Horizon karena di mana-mana itu aku lihat banyak yang memakai produk Horizon ini. Dan ini lanjut lagi, aku spillkan di sini aja semuanya ya, karena random banget sih video aku ini ya. Ini aku kedatangan paket lagi. Ini paket shower ya, karena aku belinya online juga. Nanti linknya aku spill di Instagram ya, kalau kalian mau ngecek di bio aku di Instagram Syari Widianti. Oke, tadi udah dapat paketan. Jadi aku ngirimnya itu ke rumah mama aku karena biar nggak terlalu mahal juga ya ongkirnya. Dan ini lanjut aja, aku lagi mau ngemas ini ya, kasur yang kemarin itu aku beli, aku mau mengemas, mau aku bawa ke rumahku karena renovasinya itu sudah selesai masya Allah ya, tabarakallah. Dan lanjut aja, ini besoknya aku mau ini jajan lagi di depo keramik karena di sini kalau udah renovasi aku selalu langganannya di depo keramik yang berada di Jalan Ampera ya, Kota Baru. Maksudnya bukan di Ampera tapi di Kota Barunya ya. Oke, dan inilah dia jajanan aku untuk kali ini. Aku lagi mau beli keran, terus aku mau beli shower untuk di bathtubnya ya. Bukan bathtub sih teman-teman sebenarnya. Oke deh, dan tara. Nah, seperti inilah kondisi kamar mandi setelah direnovasi ya teman-teman. Masya Allah, ini udah sampai sini itu masya Allah banget. Dan itu penghisapnya sudah ada ya di atasnya gitu ya, untuk menghisap bau-bau yang tidak enak. Dan kalau udah seperti ini anak-anak tetap suka ya teman-teman. Masya Allah banget sih kondisi setelah direnovasi. Dan keramiknya itu aku memang pilih sama pak suami itu full gitu ya untuk di kamar mandi ini, masya Allah banget sih. Ya udah deh, langsung aja pasti bagian dapur mau aku beresin dulu. Kalau kalian lihat dekat-dekat itu masya Allah debunya itu masya Allah, dan ini kalian lihat kan, ini debunya ya Allah. Bagaimana cara aku membersihkan semua ini karena aku nggak aku tutup gitu ya teman-teman semuanya itu. Jadi ya Allah, gimana ya, aku mau buat video karena aku aja udah capek berkemas dan udah nggak ada waktu lagi aku untuk mengedit video gitu ya teman-teman. Dan semuanya ini mau aku beresin, mau aku bersihkan, mau aku sapu, terus aku pel berkali-kali masya Allah ya. Dan kamarnya si abang itu sudah selesai ya direnovasi. Kami nggak renovasi beton ya teman-teman, hanya ala kadarnya aja deh. Ya udah nggak apa-apa, sesuaikan budget aja ya. Oke, dan ini lanjut lagi, aku lagi mau bongkar paketan shower masya Allah. Inilah yang aku nantikan ya. Jadi showernya itu aku pilih yang warna putih gitu ya teman-teman. Aku mau menyesuaikan semuanya karena aku sukanya itu yang aku pilih itu warna putih. Kalau urusan dengan pak suami sih, pak suami ngikutin aku aja. Dan ini dia setelah kami bongkar-bongkar ini ya paketan showernya itu. Dan ini aman banget semuanya itu, aman, gak ada lecet sama sekali dan bagus banget sih ya menurut aku. Gak tahu juga kalau menurut teman-teman itu bagaimana, semoga aja bagus ya. Dan ini harganya sekitar 1.500.000-an gitu ya teman-teman. Ini sudah sama ongkirnya, nanti linknya aku share deh di ini ya,
di bio aku di Instagram, atau kalian bisa klik description box aku ya. Kalau di Pontianak ini sekitar 2.300.000 sudah aku cek ya teman-teman, jadi aku pilihnya beli di online aja, lebih murah. Oke, lanjut lagi di video, dan ini aku mau beresin di sekitaran dapur dan meja dapur aku ini, maksudnya meja kompor. Masya Allah, ini debunya banyak banget, jadi aku mau turunin aja semuanya. Ini sudah aku turunin beberapa barang yang ada di meja kaca ini ya teman-teman, gak sempat aku repost karena ribet banget sih ya, harus ini pindah-pindahin kamera, terus mau beresin. Masya Allah. Oke, alhamdulillah, lanjut lagi, dan ini sudah selesai ya aku bersihkan meja kaca ini, dan barang-barangnya mau aku kembalikan seperti semula lagi ya. Ini ada store box-nya aku, terus ada tempat beras ya, terus ada mixer aku sama magicom. Jadi selain aku berkemas teman-teman, aku masak juga loh, karena anak-anak dan pak suami harus makan ya, jangan sampai nggak makan. Walaupun kita bekerja, kita harus ini, harus isi kampung tengah pak su dan anak-anak. Ini aku masak ayam kecap aja ya, simple aja, cemplang-cemplung, sat-set aja ya. Oke, dan ini alhamdulillah sudah tertata dengan rapi barang-barangnya, dan sebelah sini masih berantakan banget ya teman-teman, belum aku beresin. Selesain masak dulu, nanti lanjut aku beresin lagi. Dan inilah proses kemarin pas di renov itu, aku dindingin aja yang di sebelah meja kompor ya, jadi mau aku cat ya nanti, itu mau aku ini bagusin lagi. Dan lanjut lagi, ini barang-barang yang di meja makan ini mau aku beresin lagi teman-teman, karena banyak debunya kemana-mana, kemarin itu nggak aku tutupin. Oke, sampai di sini dulu ya vlognya aku. Terima kasih kalian sudah mengklik video ini, dan terima kasih kalian sudah selalu mensupport aku dan selalu bersama aku, dan thank you for watching ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.